Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi nawwara qulubal mu'minina بنور الإنصاف فيسمع الحق ويتبعه الحمد لله الذي نور قلوب المخلصين بالتوبة إليه إذا أساءوا وأخطأوا والصلاة والسلام على أفضل المنصفين وأحسن التائبين حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحاب الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, yang kita bahas pada pagi hari ini adalah tentang merayakan tahun baru Masehi. Jadi hukumnya merayakan tahun baru Masehi dan ikut-ikutan merayakan Valentine Day, karena ini berdekatan sekali kan, atau ada kemiripan di dalam hal ini. Akan tapi sebelum membahas hukum itu, dituntut kita untuk tahu apa hakikat Valentine Day dan apa hakikat merayakan tahun baru. Sebab tahun itu pun dipakai oleh kaum muslimin. Kemudian syiarnya Valentine adalah syiar cinta, hari kasih sayang sedunia. Kasih sayang juga diajarkan oleh kaum muslimin. Maka dalam hal ini banyak terjadi kerancauan atau mungkin kesalahpahaman atau sengaja pengkaburan makna, sehingga banyak orang terkopoh-kopoh dari kaum muslimin sehingga menerima saja, bahkan bukan saja menerima, lebih dari itu mengukuhkan, membelanya, sehingga berhadapan di antara kaum muslimin yang terang-terangan mengatakan bahwa merayakan Valentine Day dan juga tahun ikut merayakan baru, ya, tahun baru Hijri Masehi adalah sesuatu yang haram. Ini terjadi. Padahal kalau kita mencoba mencerna dengan tenang, yakni kita cerna, kita renungi permasalahannya, sangat gamblang dan sangat jelas bahwa hukumnya juga sangat jelas. Jadi memang dalam memberikan hukum ada yang sering kita dengar, al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Kalau orang pengen menghukumi sesuatu itu tentunya harus tahu benar yang akan dihukumi supaya tidak salah. Kalau yang dihukumi itu adalah, kalau kita tidak tahu betul apa yang kita hukumi, mustahil hukum itu akan dicetuskan. Iya. Barangkali gambar sederhananya begini. Orang harus tahu hukum. Hukumnya itu apa? Halal haram. Halal itu apa? Haram apa? Ini halal adalah sesuatu yang direstui oleh Allah, diizinkan oleh Allah. Adapun haram sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan pelarangan ini bisa saja melalui perintah untuk meninggalkannya. Satu. Yang kedua, larangan untuk melakukannya. Tiga, penggambaran tentang jeleknya sesuatu tersebut. Ini tiga hal ini bisa menjadikan sesuatu menjadi haram. Memang Rasulullah tidak melarang jangan kamu melakukan ini. Akan tapi di situ ada penggambaran dari Rasulullah bahwasanya itu adalah tidak baik. Dan tidak baik ini bisa saja bunyinya adalah ini bukan kebiasaanmu. Ini tradisi bukan tradisimu. Ini tradisinya orang kafir misalnya. Ini bisa saja seperti itu. Jadi kalau ada pengharaman yang sifatnya dari larangan sangat jelas, jangan kau lakukan ini.
atau tinggalkan itu. Jadi jangan menganggap bahwasanya lah pengharaman itu hanya melalui sehat nari larangan atau perintah untuk meninggalkan itu saja. Dan para usul fikih sudah membahas hal-hal yang semacam ini. Baik, adapun masalah tahun baru, kita harus tahu tahun baru itu sebetulnya adalah tahun biasa yang dipakai oleh semua manusia di dunia ini. Bukan tahun barunya, tahun masehinya. Tahun masehi. Dan tahun baru itu ada. Cuman di saat merayakan tahun baru, artinya orang sadar kalau ini tahun baru tuh tidak ada masalah. Iya, iya. Tapi permasalahannya saat ini adalah tahun itu sudah menjadi budaya, tradisi, ya, tradisi kebiasaan yang dibesarkan oleh sekelompok agama. Nah ini dikebesarkan oleh sekelompok agama, diwarnai dengan acara-acara, dan banyak di acara tersebut adalah acara yang bertentangan dengan Islam. Islam, mulai dari hura-hura, teriak-teriak, niup trompet, trompet, kemudian mabuk-mabuk diantaranya. Iya, ini iya, jelas budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam. Maka merayakan tahun baru Masehi adalah melakukan itu semua. Ini harus dipahami. Jadi kalau ada orang merayakan tahun baru Masehi karena tahun baru Masehi ini sudah menjadi budaya dan trennya orang di luar Islam, atau orang fasik, iya, maka saat itu hukumnya sangat jelas bahwa mengikuti itu semua hukumnya adalah haram. Jadi bukan karena harinya, Bu ya, bukan karena tradisinya, Bu ya, karena tradisinya itu. Sehingga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala menjelaskan dengan panjang lebar masalah sebuah tradisi, sehingga pada kesimpulan bahwa kalau ada sunnah Nabi yang tiba-tiba menjadi tradisi orang-orang di luar Islam, menjadi tradisi orang-orang yang enggak baik, orang fasik, nah maka di saat itu kita diupayakan untuk bisa menghindar dari sunnah tersebut, karena khawatir saat itu ya kita akan mendukung syiar mereka, karena syiar ini akan membesarkan. Lah kalau membesarkan akan banyak yang tertipu dan tertarik kepada syiar tersebut, sehingga banyak kaum muslimin akan kebawa ke situ. Nah ini begitu besarnya, sehingga sunnah Nabi sekalipun harus kita tunda, bukan kita tinggalkan, tidak, kita tunda. Kalau sudah syiarnya itu hilang, maka kita lakukan sunnah Nabi. Ataupun kalau kita ingin melakukan sunnah di tempat yang tidak ada fitnah yang semacam itu. Nah ini sunnah ini, apalagi tentang tradisi. Kalau sudah tradisi menjadi syiarnya orang-orang di luar Islam, maka kita jelas-jelas haram mong sunnah saja kita harus kita tinggalkan. Karena apa? Kita akan membesarkan syiar tersebut. Lah kalau semakin gede syiar, lihat, mulai dari orang yang jualan baju, jualan hiasan, jualan ini, semuanya akan mendukung syiar ini. Belum lagi anak-anak yang datang membelanjakan, semuanya berkumpulnya ini. Lah ini syiar ini semakin gede. Kalau memang niatnya mengikuti sunnah. Nggak, ini masalah kebiasaan. Kalau sunnah aja. Baik, ntar dulu sebentar ya. Baik, supaya tidak terbelah ya, terbagi dua. Baik. Ini adalah masalah kebiasaan. Jadi akan membesarkan syiar. Lah kalau sudah membesarkan syiar ini, berapa banyak orang akan kebawa? Di situ akan terjadi minuman keras, bisa teriakan-teriakan, berkumpulnya lagi dengan perempuan. Ini semua adalah tidak dibenarkan. Lagi perempuan yang na'udzubillah, tidak ada yang menutup aurat, kan? Dempet-dempetan, kemudian barengi kadang-kadang konser. Ini semua adalah menjadi syiar fasik, syiar di luar Islam. Maka di saat seperti itu, maka ini jelas-jelas tidak diperkenankan. Lawang sunnah Nabi saja, ya. Kalau orang melakukannya, kalau sunnah Nabi yang sudah menjadi syiar tradisi dan kebiasaan orang fasik, nah ini ada, bisa saja seorang fasik tiba-tiba kita masuk satu kampung, satu kota, tiba-tiba di situ orang fasik melakukan satu tradisi dan ciri khas. Kalau dia pakai itu, pasti apa? Orang fasik. Padahal ini adalah sunnah Nabi. Maka saat itu kita dianjurkan untuk menghindari, karena apa? Karena kita itu kalau pakai yang sama, orang akan menganggap kita bersama mereka. Sehingga mereka ya mengatakan kita adalah sama mereka. Orang di luar tambah melihat kaguman kepada kebesarannya apa syiar tersebut. Sehingga bukan sunnah Nabi yang dilihat, karena mereka melakukan itu tidak sadar kalau itu sunnah.
Nah, baik. Kalau ternyata ada yang tanyakan Ozi, kalau ada orang pengen melakukan sunnah Nabi, lakukan, tapi jangan sampai ada makna menyengangkat syiar mereka. Yeah. Kalau pengen melakukan, pergi ke kota lain atau lakukan sunnah yang lainnya. Kenapa susah? Yeah. Sunnah Nabi kan tidak sedikit. Kita tidak menghindar, tidak mengingkari itu sunnah Nabi. Tapi kita menunda untuk penggunaannya. Karena apa? Khawatir kita membesarkan syiar mereka. Kita membesarkan syiar mereka. Baik, ini masalah sunnah, bukan tradisi. Iya. Jadi tolong dibedakan antara sunnah dengan tradisi. Tradisi, iya. Jadi kalau tradisi, ini lebih jauh, sunnah saja. Ya. Kalau sudah menjadi syiarnya orang fasik, maka kita diupayakan untuk menghindar. Kalau apalagi ini masalah tradisi, ya, seperti yang apa yang mana yang kita saksikan, apa yang kita sering temukan setiap tahun, yaitu merayakan tahun baru Masehi atau Valentine Day. Nah, lebih dari itu barangkali kalau banyak hadis-hadis Nabi yang mengancam itu semua, ya. Banyak naudzubillah, ya. Semoga Allah menjauhkan kita. La tattabi annasana ladina min qablikum, ya. Shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta la salaku hujra dubbin la salaktumuhu, dalam riwayat hatta la dakhalu fi jurdu dubbin la dakhaltumuhu. Ini hadis sahih, ya. Hadis-hadis yang hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, dan masih banyak hadis yang miripnya ini. La tattabi anna, sungguh engkau akan mengikuti cara hidup-hidup orang di luar Islam itu, budaya-budaya mereka. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, ya. Diro'an bi diro'in, satu diro' demi satu diro'. Hatta lau dakhalu, kalau sampai mereka, atau lasalaku dalam riwayat, mereka menempuh, memasuki lubang biawak, niscaya engkau akan mengikuti. Bahkan dalam riwayat lain, na'udzubillah, subhanallah, Rasulullah, riwayat yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, mengikuti budaya mereka dengan luar biasa mengerikan, sampai kalau mereka itu, ini adalah hadis Nabi, kalau mereka itu layatiana ala ummati man ata ala bani Israel mithlam bimithlin, nanti akan datang kepada umatku orang, yeah, mengikuti bani Israel, orang di luar Islam, yeah, budaya-budaya kafir itu adalah mithlan bimithlin hadwan na'li bin na'li, seperti sandal, mirip sekali. Setapa, yeah. Sandal dengan sandal itu kalau kan mirip, iya, kiri kanan itu. Atau lokana fihi man nakaha umman ala niyatan, kalau ada orang menzinai ibunya terang-terangan, saya akan diikuti budaya. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah gambaran, maksudnya apa? Sampai sesuatu yang akal semua manusia mengingkari, kalau sudah dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, umat Islam ini ngikut. Sekarang itu lihat mulai dari budaya baju berpakaian tidak pernah kita saksikan 10 tahun yang lalu. Cara berpakaian zaman sekarang tidak pernah kita saksikan 10 tahun atau 15 tahun lalu. Siapa yang ditiru? Kalau mereka meniru Sayyidat Fatimah Az-Zahra, tidak akan seperti itu, karena mereka meniru apa yang mereka lihat melalui layar-layar televisi, film-film yang dibuat oleh mereka. Nah, ini mereka budaya-budaya, ini adalah budaya, sehingga pakai baju seperti itu budaya. Dan sudah ada malu lagi, seorang anak gadis pakai celana pendek jalan sudah tidak merasa risih, padahal beberapa tahun yang lalu. Nah ini kalau memang ternyata budaya ini diikuti, orang menjadi semakin banyak yang ikut budaya ini. Misalnya anaknya ustadz sudah mulai ikut-ikutan, anaknya ini mulai ikut-ikutan, orang yang dulu baik ikut-ikutan, perlahan ibunya ikut-ikutan, anaknya semuanya kena, ponakannya kena semuanya, karena dia ikut membesarkan syiar. Jadi ini adalah luar biasa. Jadi hukumnya sangat jelas bahwasanya itu adalah haram. Haramnya bukan zatnya itu. Berkasih sayang adalah boleh seperti Valentine Day. Iya. Tapi itu padahal itu menjadi syiarnya orang-orang di luar Islam. Nah, iya. Kita punya syiar sendiri. Kemudian kalau kita kembali kepada ceritanya bagaimana Valentine Day diadakan itu bermacam-macam. Yang mengatakan itu adalah budaya Yunani untuk membesarkan dewa-dewa mereka. Apa ya kepercayaan tuhan-tuhan mereka. Kemudian sampai kepada diadopsi oleh orang Nasrani. Jadi sebagian orang Nasrani sendiri juga mengingkari itu adalah perusakan agama, mengagungkan seorang tokoh agama di mereka. Ini semua dari ada 7 versi atau 6 versi masalah ini, semuanya ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan Islam. Nah, artinya apa? Di samping itu budaya, di samping itu adalah budaya, akan tetapi di samping itu adalah budaya, tapi di sisi lain punya makna yang menyambungkan kepada satu kisah
yang kisah-kisah itu adalah sangat jauh daripada agama Nabi Muhammad SAW. Jadi menumpuk lagi sini. Jadi kita tiba-tiba tanpa kita sadari, mohon maaf, ada Valentine Day dengan gambar bayi atau cupid istilahnya. Itu ada makna tersendiri. Rumus. Dan rumus cinta, tapi itu adalah makna dewa-dewi itu. Non-Islam, Bu, ya. Itu adalah luar agama. Dan kalau kita baca, barangkali kita tidak usah membaca cerita itu. Maka ada. Kita hanya ingin menolak sebagian orang mencoba membawa orang Islam kepada pemikiran ini. Ini kan masa kasih sayang. Kenapa kasih sayang dilarang? Islam kan mengajarkan mahabbah. Islam mengajarkan cinta. Cinta yang diajarkan oleh Islam bukan seperti itu, bukan mengikuti syiar mereka. Cinta di dalam Islam diajarkan dengan bertetangga, bukan Valentine Day, bukan bertetangga, kita berkasih menghormati orang tua, dengan saudara jangan rebut waris. Ini adalah cinta yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada umat beliau, bukan merayakan sesuatu yang menjadi ciri khas atau syiarnya orang di luar Islam. Lebih dari itu, ternyata itu punya makna yang sangat khusus berkenaan dengan kepercayaan mereka. Baik, Bu, ya. Baik. Karena memang menarik sekali ini. Menarik. Karena memang menyambut tahun baru itu identik dengan itu, Kang Ozan, ya, perayaan-perayaan, baik itu tiup trompet, pesta-pesta kembang api, ataupun orkes-orkes dan macam-macam itu, Kang Ozan. Jadi apalagi yang banyak terjadi itu di Valentine Day. Iya. Yeah. Mereka seolah-olah bahasanya berbagi kasih sayang. Kasih sayang. Tapi ternyata yang ada adalah berbagi nafsu. Seolah-olah karena kalau dalam Islam, Kang Ozan, kalau kasih sayang itu tidak pada hari tertentu, akan tapi setiap hari kita dianjurkan untuk berbagi kasih sayang. Tapi yang nggak harus nunggu setahun, Kang Ozan, ya. Kelamaan kalau nunggu kasih sayang hanya setahun sekali. Tapi itu bukan dengan cara yang seperti itu. Iya, bukan dengan cara yang seperti itu. Baik, ini kelihatan, Kang Ozan, ini akan lebih menarik lagi nanti kalau memang sahabat radioku juga ikut berpartisipasi ya di sini, ya, Kang Ozi. Baik, sahabat yang dan sambil kita menunggu nih, Kang Ozi, lebih baik kita break dulu deh. Baik, baik. Nah, kita kembali lagi bersama Ozan dan Ozi ya, tentunya dalam program Benang Merah. Ya, Kang Ozi, tentang pembahasan kita pada pagi hari ini tentang perayaan tahun baru dan Valentine. Memang sepertinya di tengah-tengah masyarakat kita sudah seperti apa yang dikatakan Buya, ya. Banyak masyarakat itu yang tertipu dengan bahasa-bahasa seperti hari kasih sayang apa segala macam gitu loh. Karena memang kita kurang tahu tentang sejarah, dari Valentine sejarah itu sendiri itu ya. Penting. Jadi apa, karena kita tidak tahu sejarah, yang ada adalah ikut-ikutan. Ikut-ikutan ya, ada ramai-ramai kita ikut. Kita ikut ya. Seperti itu ya. Padahal kalau sudah tahu asal muasal ataupun sejarahnya, kita baru bisa berpikir itu baik atau tidak ya, Kang Ozan. Dan mungkin langkah baiknya kita meriahkan tahun baru Islam ya. Iya. Daripada tahun baru Masehi ya. Harus lebih meriahkan. Kelihatannya perayaan tahun baru Masehi sendiri seperti yang tadi Buya katakan, sudah jadi bagian ya dari siar-siar non-muslim gitu, seperti sehingga itu. Sehingga sering digembor-gemborkan ataupun diperayakan dan dirayakan dengan perayaan-perayaan yang di luar anu Islam, Kang Ozan ya. Iya, betul. Betul sekali. Dan mungkin Kang Ozi ya, kita bacakan saja nih, ada beberapa SMS sudah yang banyak sudah gabung, Kang Ozi. Masuk ya, dan kita mungkin bacakan. Ada satu pertanyaan yang memang ada kaitannya ini. Katanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akhwat di Sumber katanya. Buya, saya mau tanya, bolehkah kita mengucapkan selamat Natal kepada karib kita hanya untuk menghormatinya? Yang kedua katanya, bolehkah kita merayakan, bolehkah di malam tahun baru kita mengadakan kumpulan bersama teman-teman tapi tidak dengan niatan untuk merayakan tahun baru? Katanya afan syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan selamat kepada sahabat yang non muslim barangkali. Iya. Mengucapkan selamat Natal. Ketahuilah, berkawan kita itu boleh dengan siapa saja dan Islam tidak membatasi hal-hal yang semacam itu. Bekerja dengan siapa saja, Islam juga tidak membatasi. Artinya memang ada batasan-batasan itu adalah bukan karena pekerjaan tersebut, bukan karena hubungan manusia dengan manusia, tapi biasanya pembatasan itu adalah pekerjaan apa yang dilakukannya dan tempatnya aman atau tidak tentang agamanya. Tapi dengan bersahabat atau berkawan itu boleh-boleh saja. Nah, di antara batasannya
adalah yang ditanyakan. Jangankan kepada sahabat, kalau ada orang punya orang tua, ada seorang mu'alaf punya orang tua Nasrani, yeah, Kristen, dia tetap tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Kita harus tahu apa sih mengucapkan selamat Natal. Orang harus tahu apa Natalan. Kita bukan mengajak permusuhan dengan orang Kristen, tidak. Tapi kita menjelaskan bahwasanya ini adalah urusan agama dan ini beda. Yeah. Natalan adalah satu perayaan atau satu acara yang di situ menyebut-nyebut membesarkan kelahiran Isa. Kalau kita nabi, mereka bukan. Nabi Isa yang dianggap Tuhan. Jadi bukan Nabi Isa. Kalau kelahiran Isa sendiri, Al-Quran mengajari salamun alaihi. Al-Quran mengajarkan untuk kita mengucap salam, salaman, selamat atas kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa itu ada. Jadi kalau memperingati kelahiran Nabi Isa, menyebut kelahiran Nabi Isa ada di dalam Al-Quran. Tapi ini kalau sudah Yesus itu, karena dianggap Tuhan, ini tidak ada di dalam Al-Quran, tidak diperkenankan. Jadi kalau kita ikut mengucapkan selamat, itu artinya kita mengukuhkan ketuhanan Yesus. Ini tidak diperkenankan. Dan ini urusan agama, prinsip, tidak boleh kita ikut-ikut. Kalau alasannya enggak enak, Masya Allah ini luar biasa. Enak kepada Allah, enggak enak kepada orang. Ini adalah orang yang itu harus hati-hati. Kemudian lah kita kan bagaimana, kan teman saya kalau saya hari raya atau apa kan selalu mengucapkan. Loh, kalau dia mengucapkan itu karena dia tidak punya prinsip. Karena apa kita ikut-ikut tidak punya prinsip? Seharusnya orang Nasrani tidak perlu mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Kita tidak pernah tersinggung. Nyantai, tidak ada masalah. Apalagi selamat atas kelahiran Nabi Muhammad, tidak perlu. Mereka mengucapkan selamat-selamat seperti itu tidak perlu, karena urusan agama. Yeah. Dan kita jangan memaksa orang lain untuk mengikuti kita di dalam urusan agama kita. Dalam keserbangan, kebersamaan di dalam kampung misalnya, boleh. Mungkin acara, kita ingin membuat satu acara, ya mungkin membersihkan hala apa desa, kemudian setelah itu makan bersama, ada apa-apa dengan orang Nasrani. Sebab ini acara kebersamaan yang dilakukan untuk sebuah kemaslahatan dalam kemasyarakatan. Tapi kalau sudah menjadi ciri khas agama, tidak boleh. Bukan, artinya begini, orang harus punya prinsip. Kalau ada orang Kristen ikut-ikutan mengucapkan selamat, misalnya kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu orang Kristen saya undang lalu mengucapkan selamat atas acara ini, bohong, dia pendusta. Anda tidak perlu datang. Dan saya tidak pernah tersinggung kalau Anda tidak datang. Karena apa? Anda tidak percaya dengan Nabi Muhammad, kenapa Anda datang? Memangnya dalam beragama bohong-bohongan? Memang agama Kristen semacam itu. Anda yang Kristen harus punya prinsip dong. Gak usah Anda mengucapkan dengan basa-basi bohong tanpa Anda yakini dengan hati Anda, selamat hari raya Idul Fitri, selamat ini. Gak perlu itu. Karena beragama itu harus ada kejujuran. Berarti memang agama itu tidak benar kalau memang seperti itu. Kalau memang agamanya tidak melarang, agama kita melarang, agama Kristen misalnya tidak melarang untuk mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad. Yeah. Kita harus ini enggak. Jadi ada batasan-batasannya. Masjid, gereja. Bukan berarti toleransi nanti harus kita perluas, ya sudah hari Jumat pergilah engkau ke Jumat masjidku. Nanti insyaallah Ahad depan aku akan ke gerejamu. Akan begitu nanti kalau dibiarkan seperti lama. Lah, kenapa? Alasannya apa? Enggak enak, dia baik benar, dia selalu datang ke masjid saya. Dia jaga masjid saya. Ini nah, bukan urusan agama, malah ini kita harus punya ketegasan dalam hal ini. Tapi ingat, bertetangga tetap. Kalau tetangga kita lapar, kita kasih makan. Kalau sakit adalah kita obati. Ini adalah yang diajarkan Islam. Dan itu bukan toleransi, karena Islam tidak mengenal toleransi. Orang harus paham, toleransi itu artinya apa? Merendahkan orang lain. Artinya orang lain itu rendah, tidak bisa hidup dengan kita, maka saat ini boleh, karena ya dimaafkan. Nah, ini kan toleransi, kurang ajar. Misalnya, mohon maaf, ya orang Nasrani itu sebetulnya tidak punya hak untuk hidup dengan kita. Makanya ya karena toleransi ya bolehlah. Enggak benar kan? Tapi Islam tidak. Islam itu bukan toleransi, lebih dari itu. Kalau ada orang hidup dengan kita, dari orang Nasrani hidup bersama kita di kampung kita, maka bukan toleransi, kewajiban kita untuk menghargai dia, memberi makan dia, ya, memperhatikan dia. Itu adalah kewajiban, bukan toleransi. Jadi tetap tidak boleh, biarpun sahabat karib, tidak sah Anda mengucapkan. Kalau Anda tidak enak, Anda bisa datang ke tempatnya. Mungkin kalau Anda harus datang ke tempatnya jauh-jauh seminggu sebelum acara Natalan atau setelahnya.
Kalau ingin bawa makanan, makan yang enak itu, bawa apa, kambing guling atau apa, makan bersama dengan orang Kristen tidak ada masalah. Tapi jangan dipaskan hari Natal, karena membesarkan syiar mereka dan ini mengukuhkan. Kalau Anda mengucapkan saja sudah haram, kalau Anda meyakini kebenaran acara itu, maka syirik keluar dari Islam. Iya, baik. Baik. Yang kedua tadi apa? Kemudian yang kedua, Bu, ya, tadi tentang mengadakan kumpulan bersama teman-teman, tapi baik, tidak bermaksud untuk merayakan tahun baru, Bu, ya. Baik. Tinggal kita harus tahu tempatnya di mana. Kalau tempatnya di tempatnya mereka merayakan, kumpul, berarti kita membesarkan syiar mereka. Kalau tempatnya di rumah Anda, atau di tempat mereka, tapi Anda punya misi, menghentikan kegiatan mereka, baru itu benar. Ya, menggeser. Misalnya di sebuah tempat di alun-alun biasakan digunakan untuk merayakan tahun baru, baru Masehi. Tapi karena Anda punya niat, ya sudah, pengen tabligh akbar di hari itu. Tidak ada suara tentang tahun baru, tidak ada apa-apa. Minggir semua lah, ini boleh. Biarpun tepat di tahun baru, bahkan itu bagus. Kalau itu bukan mengikuti. Kadang-kadang orang itu menilai orang mengikuti orang Yahudi itu begitu gampang. Kita merayakan tahun baru Hijriah, dikatakan mengikuti Yahudi, itu justru berbeda dengan Yahudi. Tidak apa-apa kita di alun-alun mengajarkan acara besar tabligh akbar, ya kan? Iya. Oh, semalam suntuk misalnya, tabligh akbar mulai jam 10 sampai jam 4 misalnya, karena banyak ceramah pengajian ini boleh, tidak masalah. Kenapa? Justru itu untuk berbeda, ingin merubah budaya mereka. Tapi kalau Anda kumpul-kumpul, Anda tidak punya pengaruh, kumpulnya sama-sama di tempat, misalnya Anda ikut di alun-alun, nah, malah Anda akan menguatkan syiar mereka. Ini berbahaya, dan kita harus mengingatkan yang semacam ini. Subhanallah, karena itu waktu yang lama, ya, tidak tahu tiba-tiba ada angin topan di situ, Anda mati di situ, naudzubillah, mati dalam keadaan mati yang mengerikan, su'ul khatimah, atau di perjalanannya tabrakan, naudzubillah, su'ul khatimah. Takutlah kalau sudah urusan syiar ini, cobalah kita perlu keinsyafan. Kita pengin ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari di rumah saja, enggak usah keluar. Bahkan sampai sebagian orang itu hati-hati, diupayakan malam itu tidak usah keluar. Selagi syiar itu menjadi kuat sekali, enggak usah keluar. Karena apa? Kalau kita keluar ikut meramaikan jalan, ikut meramaikan syiar mereka. Ya. Ya. Tapi kecuali keluar kita memang punya misi sendiri untuk merubah mereka, untuk merubah tradisi ini, maka itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Ya. Jadi kalau kumpulnya di mana? Jadi pertama dilihat kumpulnya di mana, ya kan? Kumpulnya di rumah sendiri boleh. Tapi kalau kumpulnya bersama mereka, itu kalau tidak punya kekuatan untuk merubah, maka tidak boleh. Iya, iya. Kalau punya kekuatan untuk merubah tradisi, itu bagus. Jihad. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bu, ya. Dan kemudian ada pertanyaan yang berikutnya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairuddin di situ. Gimana kabarnya, Bu, ya? Alhamdulillah. Katanya Kang Ozan dan Ustaz Kang Ozi katanya. Iya. Mau tanya katanya untuk penjual trompet, Bu, ya, di tahun baru, bagaimana hukumnya katanya, Bu? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu mungkin bukan cuma trompet, Kang Ozan, ya. Pokoknya istilahnya mungkin peralatan-peralatan yang dipakai untuk merayakan hari seperti itu. Ya, kembang api ataupun apa gitu loh, Bu, ya, seperti itu. Sesuatu pokoknya. Kita itu menjual pisau itu aslinya kan boleh. Iya. Tapi kalau tahu pisau itu buat membunuh orang, maka jadi haram kita jual kepada orang tersebut. Iya. Trompet itu untuk apa kira-kira? Iya, ya kan? Ya. Kalau untuk mengusir tikus, itu ya tidak ada masalah, ya. Karena untuk mengusir tikus, karena mungkin ada satu binatang takutnya dengan suara itu di kebun, ya. Iya. Atau untuk mengundang gajah atau apa kalau di daerah di. Kalau untuk itu tidak, Pak. Tapi trompet ular. Trompet untuk apa ini kira-kira? Kalau jelas ini adalah untuk merayakan tahun baru, boleh, maka jelas hukumnya haram. Menolong kebatilan adalah kebatilan. Jadi tergantung kepada niatnya, Bu, ya. Bukan niatnya, tujuannya dia menjual. Kalau niat orang bisa merubah pura-pura niat, saya meniat cari nafkah mencuri, ya, enggak benar, ya. Jadi bukan niat, tapi niat itu biarpun itu pekerjaan baik, tapi kalau niatnya jelek ini. Ini terlepas dari niat itu apa, tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Iya. Nah, ini. Jadi intinya mungkin kalau memang masih ada jalan untuk bukan masih harus uang. Tidak ada kata lain. Enggak, maksudnya kalau ada jalan untuk cari uang dengan jalan yang lain, kenapa pasti kita mesti seperti kita itu tidak kan boleh gitu. Iya, iya. Allah pasti ada jalan yang lain. Banyak yang dijual kan tidak trompet tok, masa dagangan orang trompet saja. Kadang-kadang mereka juga punya pikiran gini, Bu, ya. Sayang katanya kalau itu dengan satu hari bisa dapat 100.000, 200.000 gitu. Jatah rezeki itu sudah pasti. Setiap orang hari sebulan 1 juta, jatah 1 juta. Jualan apa saja 1 juta jatahnya. Cuman bedanya bersih tidak bersih, halal tidak halal, itu saja. Padahal jatah kalau dia menjual yang lainnya pasti
Allah meng- karena sudah janji oleh Allah. Mama minta badil arti ila Allah rizquha, sudah ada jatahnya. Enggak mungkin tidak. Ini Allah yang berbicara, sudah dijamin itu. Yang enggak dijamin itu iman gitu, kayak apa mati husnul khotimah, enggak, itu enggak ada jaminan ini. Kalau masalah rizki sudah dijamin, semut, burung itu sudah dijamin semuanya. Maka ambillah yang baik. Karena sebetulnya apa yang dilakukan oleh seseorang itu usaha dan hasilnya sudah disiapkan oleh Allah. Makanya kalau usaha yang baik-baik dong. Dan yang nyaman-nyaman yang dengan ibadah. Ada kan orang bekerja pagi, siang, sore enggak sholat ya. Lembur. Besoknya apa enggak fakir tetap ada. Banyak sudah enggak sholat, capek, luang, lembur. Eh duitnya itu-itu saja. Sepeda enggak punya. Ini enggak. Nah, karena apa? Sudah jatah. Ada orang nyantai, punya mobil dan sebagainya. Sudah jatah. Jadi jangan sampai kita suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hentikan, tidak usah jual trompet. Karena itu akan termasuk membantu syiar mereka. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi pertanyaan ini Bu ya, yang mungkin ada kaitannya juga dengan Natal dan tahun baru. Dan juga hari Valentine Day ya. Katanya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa, di mana? Dengan Khairuddin. Khairuddin, iya, di Silayur ya. Iya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku mau tanya, bisa kita mengajak saudara atau teman-teman kita agar tidak mengikuti tradisi orang-orang kafir, ya, contohnya tahun baru gitu ya. Nah, tapi teman atau saudara kita tuh tidak mau mengikuti anjuranku itu, malah kesannya diketawain. Kesan kita mesti gimana? Mesti sikap mesin. Jadi malah kita yang diketawain ya. Iya, Kang Khairuddin, iya, ya. Enggak gaul itu, enggak apa tuh. Itu aja Kang Jan. Iya, terima kasih Kang Khairuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kang Khairuddin Bu ya. Memang ada juga Bu yang seperti itu di masyarakat itu. Begitu kita menasihati teman-teman kita untuk tidak ikut-ikutan yang kuno, seperti itu. Gitu, wah, kuno enggak gaul gitu lah seperti itu Bu ya. Enggak Bu. Sebetulnya di dalam baik Bu ya, sekalian Bu. Sekalian Bu ya, mungkin kita angkat lagi satu kali lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Egi. Dengan Kang Egi ya. Mangga Kang Egi pertanyaannya. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ingin menanyakan, kalau misalnya hari Natal itu nikahan gimana? Nikahan, iya. Berbarengan hari barengan. Harinya. Iya. Iya, apalagi? Jadi kalau hari hari perkawinan berbarengan dengan hari Natal ya? Iya, itu hukumnya gimana Pak? Ter keluarganya sakinah gitu. Baik. Ada lagi Bapak? Udah, makasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Regi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Bu ya. Mungkin untuk yang telepon kita hentikan dulu karena kita akan dengarkan jawaban dari guru kami Bu ya, ya. Kepada Bu ya. Yang pertama apa tadi? Mengingatkan. Mengingatkan. Jadi begini loh ya, orang mengingatkan itu adalah kewajiban. Jadi pertama Anda sendiri harus meyakini bahwasanya yang Anda akan ingatkan kepada orang lain adalah kebenaran setelah Anda mendengar dari guru atau ustadz. Nah, setelah Anda yakini itu sudah cukup. Yang penting orang itu selamat dulu. Jangan buru-buru kita membawa orang lain sementara kita belum benar-benar meyakini. Jangan sampai kita melarang hari ini, besok tahun depan kita yang ikut kan? Karena kita belum meyakini benar. Maka selamat diri itu penting. Lah kemudian setelah kita diri selamatnya, ku angfusakum ya, diri kamu sendiri baru nanti melangkah kepada orang paling dekat keluarga. Iya. Maka omong kosong ya, lucu kalau seandainya kita melarang orang di luar sana, dia ngomong kakakmu sendiri ke sana. Ya kan, ini jadi ya, nih, ada siapa yang lebih dulu harus kita ingatkan keluarga. Kalau sudah keluarga kita ingatkan tidak mau ya, tetap kita harus mengingatkan orang lain. Cuman begini loh ya, di dalam mengingatkan itu ada aturan mainnya. Orang harus tahu siapa Anda. Orang harus tahu siapa dirinya. Mungkinkah ia mengingatkan orang itu? Kalau tidak akan jadi bahan tertawaan, ya kan? Orang harus tahu. Kadang-kadang orang buru-buru pengen amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'rufnya nahi mungkar tanpa hitung-hitung. Dia itu siapa? Orang akan direndahkan. Siapa ente itu? Siapa kamu mengingatkan saya? Bisa malah orang jauh dari kebenaran. Orang harus melihat dirinya sendiri. Maka benar yang kami sering sampaikan dalam kaidah menyampaikan kebenaran. Satu, kebenaran tidak harus disampaikan hari itu. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh dirinya
sendiri. Lihat. Ya. Maksudnya apa? Kebenaran tidak harus Anda sampaikan hari itu. Bukan tiba-tiba di saat orang mau menyampaikan Natal apa tahun baru Masehi lalu Anda tegur di situ, dia akan marah, sudah siap, sudah beli ini itu dan sebagainya. Anda salah, mestinya Anda sudah siap-siap jauh-jauh dulu setengah tahun sebelumnya. Atau kalau sudah begitu ya sudahlah, entar dulu. Insya Allah nanti setelah ini saya ingatkan, pokoknya tahun depan jangan. Jadi ada orang pengen melakukan sudah siap-siap, jangan, itu haram hukumnya, enggak boleh gini-gini. Bisa ribut apa-apaan nanti nih. Sudah janjian sama orang, kamu banyak aturan ini. Ya, akhirnya kebenaran ditolak gara-gara kita salah memilih waktu. Ingat, kebenaran tidak harus Anda ucapkan hari itu. Mungkin hari itu kurang tepat besok. Artinya begini, memilih waktu yang tepat. Bukan di saat orang ngobrolin apa persiapan Valentine Day atau persiapan merayakan tahun baru Masehi lalu Anda tegur. Tidak. Anda cari kesempatan mungkin waktu yang lain lagi kita ngomongin tentang surga neraka ya, atau kita baru bicara masalah itu, kita sisipkan. Kalau orang lagi bermusyawarah, misalnya berempat saudara kita bermusyawarah, nanti kita kira-kira kita Valentine Day ini di mana? Ini lagi ngomong itu, lalu Anda datang, haram hukumnya gini-gini. Ya dikurangi dong. Harus tahu kita waktu kapan kita ngomong. Mungkin waktu lain lagi makan enak dan sebagainya, cerita tentang ajaran Rasulullah SAW, kita harus bisa mengikuti Nabi Muhammad, jangan sampai kita nanti kebawa kepada budaya-budaya lain. Jangan langsung Valentine yang diomong, budaya macam apa saja pokoknya kita tidak usah ikut-ikut. Kita harus punya prinsip. Akhirnya dijawab oleh yang lainnya, oh iya dong, orang Islam harusnya prinsip kan begitu ya. Oh sudah sepakat prinsip ya, ya biarin saja, yang penting paham punya prinsip dulu ya. Baru besok ngomong pelan lagi. Ada antara, katanya sih diantaranya ya, budaya-budaya yang saat ini marak di kalangan muda adalah pergaulan bebas ya. Itu dulu pergaulan bebas ini, masya Allah orang melakukan zina ini tidak pernah malu gini. Iya ini harus gini, kita harus punya prinsip, anak-anak kita harus kita jaga ya. Diantara sebab-sebabnya adalah, nah baru masuk Valentine Day, tek, dia masuk kerasa tapi tidak tersinggung. Ini harus kecerdasan, bukan mentang-mentang kebenaran harus diucapkan. Kamu jangan begini, hei itu enggak boleh, ini haram. Perang kita dengan keluarga. Ya, dua hal tadi harus dipakai. Kebenaran tidak harus Anda ucapkan hari itu. Yang pertama, yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Mungkin karena Anda tidak mampu mengucapkannya, karena kapasitas Anda kepada kakak, Anda kepada orang kaya di samping Anda kepada bos Anda, mungkin Anda melalui yang lainnya. Perantara. Atau Anda melalui lidahnya pulpen dan kertas. Anda kirim surat cinta, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, tanpa harus ada tahu siapa yang mengirim surat. Sama sebenar-benar ini surat kami kirimkan demi kecintaan kami kepadamu bos, atau pak, atau bu. Semoga ini bermanfaat, kami hanya mengingatkan sungguh. Kalau bukan karena cinta, tidak ada perlunya kami menggoreskan pena di kertas putih ini. Ketika gini, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kami mendengar bahwasanya Anda telah merencanakan sesuatu yang kami yakin itu niat baik Anda. Anda merencanakan ingin melakukan Valentine Day dengan teman-teman. Subhanallah, hati Anda sangat baik, rindu kepada kecintaan. Akan tetapi, ya kan begitu. Ini, belakangnya ini, indah. Bukan dikit-dikit, awas ya. Suratnya pun harus indah, bukan surat mohon maaf ancaman neraka. Rayakan Valentine Day. Siapa mau baca? Hikmah itu perlu ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini indah, perlu keindahan kita di dalam melakukan sesuatu. Baik, ini jadi Anda harus memahami dua hal tersebut. Tapi setelah itu kalau orang tidak mau, Anda tidak bisa melebihi dari Nabi. Rasul saja ada Abu Lahab tidak bisa tobat kan? Anda yang penting bertugas untuk mengingatkan, menyampaikan. Setelah itu kalau orang tidak mau ya, Anda tetap punya kewajiban mengingatkan. Kalau tidak mau, tetap kewajiban mengingatkan. Sudah jangan pusing. Jangan mengatakan, oh sudah diingatkan, tidak mau, sudah terserah. Loh, Anda ridho kepada kebatilan dia. Anda akan mengingatkan terus. Namanya mengingatkan orang lain adalah perjuangan yang tidak ada hentinya. Sampai kita dicabut nyawa, kita tetap kita sabar mengingatkan orang lain. Tidak boleh ustaz itu putus asa, dasar kepala batu, tidak mau diingatkan, ya udah deh, tidak ada begitu. Sebab sekali kita mengingatkan dapat pahala, dua kali mengingatkan dapat pahala, sampai tiga kali dapat pahala, semakin bandel, semakin gede pahala kita. Kan gitu. Baik. Baik, Bia. Untuk yang kedua, tentang hari perkawinan yang bertepatan dengan hari Natal. Baik, kalau hari perkawinan bertepatan dengan hari Natal adalah gini, Anda bedakan, Anda ingin menikah pas di hari Natal atau pernikahan Anda bertepatan hari Natal. Ini beda. Coba. Kalau Anda nikah bertepatan dengan hari Natal, ya gak apa-apa. Tapi kalau Anda pengen nikah pas di hari Natal, Salah. Coba dibedakan ini ya. Sederhana ya. Sebetulnya saya pengen nikah sepakat dengan ibu, masalahnya sudah naik, nikahnya hari Jumat depan ya. Pas hari Natal, ya jangan dibatalin, gak usah. Karena Anda niatnya hari Jumat. Hari Jumat pas hari Natal. Tapi kalau tolonglah, kalau engkau menikah pas kan hari Natal, ini yang gak benar. Tolong dibedakan. Baik, Allah Alam bisawab. Nah, kemudian ini Bu ya, ada pertanyaan dari sahabat-sahabat kita, mungkin seirama dengan itu Bu ya. Tapi mungkin ada mukadimahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ni Neng di Palimanan katanya, Pak. Tentang tahun baru ini, alhamdulillah saya memang tidak ikut merayakan dengan hal apapun. Tapi ada sebagian teman-teman seumur saya katanya yang malah merayakannya dengan mereka, dengan yang mereka anggap pasangannya, dengan pergi di malam hari sampai larut malam. Bagaimana bahasa yang baik untuk menasihati mereka? Itu mungkin sama Bu ya dengan yang tadi. Sedang jika dinasihati mereka bilang, wah itu sih dasar kamu aja yang gak punya pacar katanya. Parahnya mereka malah mengagumkan kesalahan mereka. Dan mohon doanya Bu ya katanya, nanti pas tahun baru ini Bu ya, kakak saya selamatan 7 bulan. Moga yang dikandung menjadi anak soleh dan amin, selamat semuanya. Syukran Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawabannya sama dengan yang sama tadi, dengan tadi ya. Kalau Anda mengingatkan pun Anda harus tahu waktu ya. Jangan sampai kemudian Anda tidak usah merasa pesimis kalau ada memolokkan kepada Anda. Dan di saat orang mengagungkan kesalahan yang dilakukan, di saat diingatkan itu biasanya ada sangkut pautnya dengan salahnya orang yang mengingatkannya. Ini harus paham, paham. Kadang-kadang orang merasa menggedekan kesalahannya karena kita salah dalam mengingatkannya. Maka betul dalam mengingatkan, hati-hati. Sehingga Nabi Muhammad itu adalah pernah bersabda, "Basyiru wala tunafiru." Kalau ingin mengingatkan orang itu adalah dengan suasana yang dia senang. "Wala tunafiru," jangan malah lari. Kalau kita mengingatkannya dengan cara yang tidak benar, ya jelas dong dia bakal lari ya. Bahkan mungkin memusuhi kebenaran ya. Seperti halnya seorang bapak baru mendengar dari ustaz tentang jilbab. Hukumnya wajib, seorang tua punya tanggung jawab masalah jilbab ini. Tiba-tiba sampai ke rumah ngamuk-ngamuk pada anaknya. Akhirnya anak, papa ini ngapain, gila ya? Sudah kalau begitu enggak Islam-Islaman sekalian. Nah, bisa sampai begitu. Karena apa? Aturan Islam repot, bisa ngomong gitu. Karena salahnya orang menghadirkan sebuah hukum. Baik. Nah, jadi Anda harus benar-benar cermat seperti yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah. Bil hikmati. Hikmah itu cerdas, tanggap, tepat. Wal mu'idatil hasanah. Setelah itu kalimat yang indah. Setelah itu wajah tidak indah. Bila tihasan bukan tugas Anda. Ini jidal itu adalah tugasnya para ulama untuk menjelaskannya. Baik ya. Baik Bu ya. Kemudian ada lagi nih. Mungkin hanya memberitahu Bu ya. Kemudian ya, insya Allah dimudahkan insya Allah. Acara 7 bulan harus dibenarkan niatnya. Kalau ada orang mengatakan itu bid'ah, siapa yang mengatakan bid'ah? 7 bulanan itu maknanya adalah ini sudah dekat kelahiran. Kalau 4 bulan ditiupkan ruh, orang selamatan 4 bulan. Apakah ada pendidikan Rasulullah? Tidak pernah Rasulullah mengajarkan 4 bulanan. Tapi Rasulullah mengajarkan sedekah setiap saat lah. Karena setiap saat kita tidak mampu, ya pas 4 bulanan dipasin ya. Karena itu adalah setiap saat ditiupkan ruh, semoga anaknya baik. Boleh 4 bulanan, 5 bulan, 6 bulan. Dan 7 bulan ini ada biasanya sudah mendekati kelahiran. Semoga selamat. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala bencana. Jadi niatnya seperti itu. Kalau ada orang yang menyebut sesat ini semuanya, waduh semuanya salah, sehingga orang diem tak kelahiran, enggak ada sedekah, enggak ada ini, enggak ada ibadah, musibah. Jadi enggak apa-apa, semoga menjadi anak yang soleh atau soleha. Amin. Iya, Buya, ada lagi nih Buya, usulan nih Buya, mungkin ke Buya ini usulannya. Katanya Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini dengan Fajar di Magucilik. Saya punya usulan Buya, katanya pas malam tahun baru kita ngadain pengajian di Masjid Raya Atakwa katanya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah ya. Memang kemarin ada yang menghubungi, ada panitia untuk kita mengajarkan tabligh akbar di alun-alun Masjid Atakwa. Kalau tahun kemarin kita mengadakan di alun apa? Sumber, di taman di alun-alun Sumber. Kemudian tahun ini memang para insyaallah akan diadakan acara di alun-alun Cirebon. Cuman kebetulan karena kita juga ingin mensosialisasikan budaya dakwah, kita insya Allah malam tahun baru ini kita mengadakan tabligh akbar dan zikir akbar di Bontang di Kalimantan sana. Jadi insya Allah di sini adalah para ustadz-ustadz yang lain juga ada. Insya Allah ada. Kemarin juga sudah dibicarakan ada insya Allah acara itu di alun-alun At-Taqwa juga ada insya Allah. Adapun kami kebetulan memang juga memperkenalkan budaya ini, kita usulkan di Bontang. Bontang itu Kalimantan Timur ya, yang ikut di Balikpapan ke arah Bontang di sana. Kita mengadakan satu tabligh akbar pas di malam tahun baru Masehi. Nah, ini tujuannya juga untuk mensosialisasikan budaya agar anak-anak. Di situ pun bukan kita ngomong, justru di situ akan kita bicarakan bahayanya tahun baru. Bukan kita mengatakan selamat tahun baru, beda ya. Di situ agar ingat, agar jangan merayakan tahun baru dengan budaya yang tadi disebutkan. Laki perempuan punceng, bukan suami istri. Nah, pergi malam-malam. Itu akan budayakan tidak dakwah. Insyaallah ada. Dan semoga nanti marak setiap kota orang mengadakan ustaz pengajian. Nanti insyaallah di Bontang setelah kita pergi akan
tetap mengadakan tahun depan. Pindah lagi kita ke tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. Yeah. Kita ingin meninggal dunia itu adalah dalam keadaan syiar Islam itu sudah terangkat dan budaya-budaya di luar Islam itu sudah mati. Dan memang tidak ada batasnya perjuangan itu. Yang terima kasih atas usulannya, itu adalah bentuk daripada kecemburuan Anda. Semoga Allah mengganti dengan segala amin. Baik. Amin. Baik, Buya, ada lagi satu pertanyaan yang memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak-anak minta beli trompet saat tahun baru, bagaimana hukumnya? Karena baik, sepanjang jalan banyak yang jualan. Subhanallah. Anak-anak beli, minta beli trompet, belikan kereta-keretaan sama senangnya. Kecerdasan orang tua saja mengalihkan ya. Apa enak, apa asiknya? Kalau beli trompet satu besok rusak nak, tapi kalau saya belikan makanan yang enak atau kue ini atau beres, tinggal kita mengalihkannya saja. Ya nah, kalau ngurusi anak begitu saja urusan trompet tidak bisa. Bagaimana dulu siap menikah belum siap menikah. Nah, kan begitu. Ini adalah pendidikan, ngurusi trompet saja tidak bisa. Bagaimana nanti mengarahkan sekolah yang benar? Sederhana. Nah, trompet, nyerit-nyerit trompet nak. Trompet itu nanti rusak, capek kamu. Iya. Nih saya belikan yang bagus nih ya. Dibawa ke toko, lebih mahal sedikit gak apa-apa. Tapi anaknya jauh dari urusan begitu ya. Sederhana, tidak susah itu. Baik, Anda berani menikah, berani bertanggung jawab. Anda, kalau tidak ada ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Buya, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin sudah mulai di luar tema, Buya ya. Jadi sebentar, jangan buka dulu pertanyaannya. Jadi tentang nyadran ya? Iya, nadran Bu ya. Jadi apakah budaya, tentang budaya nadran. Jadi apa ya, pesta laut, pesta atau syukuran laut. Laut lah, boleh bilang seperti itu Bu ya. Baik, kita kembali kepada kaidah yang pertama. Al-hukmu ala syai'in farauna an tasawwuri. Kita bisa menghukumi sesuatu itu karena kita sudah tahu apa itu. Kita harus pengen tahu nadran itu kayak apa sih bentuknya. Ya kan? Iya. Nadran itu seperti apa? Kita harus tahu. Selama ini kita tidak pernah ikut nadran dan hanya mendengar nadran. Barangkali ada yang tahu nadran seperti apa. Kalau nadran ceritanya adalah bersedekah kepada makhluk-makhluk. Kalau mungkin di daerah selatan, laut selatan, Nyi Roro Kidul ya, itu jelas kesesatannya tidak bisa diragukan. Dan hukum yang haram bahkan bisa mengarah kepada syirik. Tapi kalau ada lagi namanya pesta laut ya. Pesta laut, pesta laut itu jenis pesta. Itu artinya orang bersenang-senang. Bisa saja yang baik, bisa saja salah. Misalnya pesta laut karena apa? Ini musim panennya ikan ya. Sehingga orang pada melakukan syukuran, makan bersama. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah dibarengi dengan yang joget-joget setengah badan itu ya jelas haram. Apalagi nanti dibarengi dengan keyakinan yang salah. Dan itu budaya yang harus dihindarkan. Maka dari itu mari kita semua merubah. Kalau memang wallah alam nadran seperti apa ceritanya? Anggap saja nadran adalah tidak benar. Misalnya di situ ada kepercayaan kepada dewa-dewi Nyi Roro gitu. Misalnya ini pernah terjadi dulu di Jawa Timur, sampai sekarang pun kita masih menyaksikan. Dan di sekitar kita ada. Dulu ada setiap apa saat-saat tertentu menjelang surah akhir Muharram ini, ada orang kumpul, bukan selang Muharram, jadi akhir Dzulhijjah. Itu orang pada kumpul di perempatan-perempatan jalan, menyebut dayangan-dayangan atau apa ya, bukan sampai derajat dewa, roh-roh orang yang dipercaya oleh mereka itu bakal menguasai tempat tersebut atau mengamankan negeri kampung tersebut. Sehingga ada tradisi, ini tradisi Hindu Buddha, sehingga mereka membawa makanan ke perempatan tersebut untuk mereka namanya bersih desa. Dengan cara menyanjung-nyanjung makhluk-makhluk yang mereka takuti itu. Ini jelas adalah syirik. Rupanya karena tradisi ini betul-betul meludah ya waktu itu, maka para ulama-ulama cerdas merubah. Sehingga apa? Diberi pengarahan yang namanya dewa-dewi tidak pernah disebut lagi. Sehingga acara itu tetap diadakan, sehingga cukup namanya membaca doa tolak bala. Dibagi-bagi tulisan orang-orang, suruh baca doa tolak bala, Rabbana atina fidunya hasanah. Cuma diri kalimat sepatah doa patah kata dari ulamanya, semoga Allah menjauhkan bala bencana dari tempat ini. Setelah itu orang sudah tidak ingat lagi. Sampai kami pun lupa apa yang disebut-sebut dulu tuh. Danyangan-danyangan itu sudah tidak ada. Jadi yang disebut adalah doa-doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap keluarga membawa makanan ke perempatan jalan, membawa makanan, kemudian saling tukar-menukar, tukar sedekah itu. Ini jelas sesuatu yang luar biasa, merubah dari tradisi kafir, mengislamkan tradisi kafir menjadi tradisi Islam. Lah, kita ingin sadranan apa? Nadran itu. Kalau sedekah laut ya sudah, kita ganti dengan acara yang bagus, baik. Mana yang punya orang dari nelayan-nelayan, suruh nabung nanti setiap panu nabung nanti akhir tahun, nanti di pinggir laut itu nanti diadakan santunan fakir miskin yatim piatu. Wah, hebat benar nih. Jangan dirubah, ditinggalkan dikit-dikit saat-saat. Memang kalau sesuatu yang sesat, gimana kita merubah? Tapi orang itu merasa nyaman, merasa nyaman, sehingga lupa tentang dewa-dewi itu.
sudah enggak ingat yang nanam padi, enggak ingat Dewi Sri lagi sudah. Udah enggak sih, enggak ada yang keanehan-keanehan itu. Maka kita pengen merubah itu. Ya, jadi barangkali memang harus ikut campur tangannya para ulama untuk menjelaskan. Kalau memang urusannya adalah sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan akidah. Akidah harus dijelaskan, itu tidak. Tapi untuk dirubah secara halus itu penting. Wallahu a'lam bishawab. Kesimpulannya adalah membangun keinsyafan, kebenaran kayak apapun disuarakan oleh siapapun, biarpun itu nabi yang datang. Kalau ada kesombongan di hati kita atau kecintaan kepada selain, kepada kebenaran lebih, terkagum-kagum dengan selain yang dibawa oleh Rasulullah, maka susah. Ya, saat inilah yang saat yang benar-benar menjangkit umat kita. Kita lebih berbangga dengan Amerikanya, berbangga dengan budaya kafirnya, berbangga dengan tradisi. Ini yang menjadikan susah kita untuk menerima kebenaran yang kita dengar. Dan itu nanti kita khawatir masuk di dalam apa yang disabdakan Nabi, al-mar'u yuhsyaru ma man ahabba, seseorang itu akan dikiring bersama yang dicintainya. Na'udzubillah. Maka ini yang perlu kita bangun keinsyafan. Kami berbahagia dan senang kalau kami bisa menyampaikan berapapun orang yang bakal mendengarnya. Kalau seandainya dari pendengar itu satu saja mendengar, bagi kami tabungan di akhirat. Apalagi kalau semua yang mendengar, apalagi yang mendengar semua menyampaikan ke orang lain, subhanallah. Kami sangat berbahagia dan semoga mereka-mereka itu semua bisa bertemu dengan Nabi Muhammad. Amin. Amin. Di surga nanti. Ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahummarhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Allahumma ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keinsyafan. Bersihkan hati kami dari mencintai sesuatu yang Engkau benci, ya Allah. Rindukan ke hati kami kepada semua yang Kau cintai, ya Allah. Bencikan kepada kami budaya-budaya yang datang dari musuh-musuhmu, ya Allah. Bencikan kami kepada budaya-budaya yang datang dari musuh-musuh kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Anak-anak kami yang saat ini sudah mulai gandrung dengan budaya di luar Islam, ya Allah. Kembalikan mereka, ya Allah. Sungguh bagimu itu sangat mudah. Kembalikan mereka ke jalan yang benar, ya Allah. Kembalikan mereka kepada kesadaran akan keagungan Islam, kemuliaan Islam. Karena mereka bisa kembali kepada keridhaanmu, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, jika ada yang sakit sembuhkan, jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami di dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, di rumah kami, ya Allah, di rumah kami ada media yang bisa menyaksikan budaya-budaya kafir, ya Allah. Dan itu yang senantiasa kami cekokkan untuk anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, di rumah kami ada televisi, ada radio yang setiap saat kami putar, yang kadang, ya Allah, dan lebih banyak kami gunakan untuk mendengar sesuatu yang Engkau murkai, ya Allah. Maka mulai detik ini mudahkanlah kami untuk mendengar sesuatu yang Kau ridho, ya Allah. Mudahkanlah, ya Allah, mudahkanlah kami, Allah, untuk melihat sesuatu yang Kau ridho, ya Allah. Ya Allah, kami yang saat ini berbicara di tempat ini, Allah, kami menginginkan, ya Allah, umat kekasihmu Nabi Muhammad selamat, ya Allah. Maka mudahkanlah kami, ya Allah, di dalam menyampaikan kebenaran kepada mereka, ya Allah. Dan jadikan ucapan kami adalah kebenaran yang bisa diterima oleh orang lain sebagai kebenaran, ya Allah. Dan mudahkanlah, berikan kepada kami keistiqomahan, ya Allah. Besarkan media yang saat ini kami gunakan untuk menyampaikan kebenaran, radio ini, ya Allah, radio ini, dan mudahkanlah kami untuk membuat media yang lebih besar lagi, televisi dan lainnya, ya Allah. Ya Allah, kepadamu lah iyyaka na'budu. Ini semua kami lakukan dalam irama mengabdi kepadamu, ya Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, ya Allah. Akan tetapi, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Kami lemah, tidak bisa mewujudkan ini semua kecuali dengan bantuan, maka, ya Allah, wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami memohon, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan, jauhkan kami dari sebab zina, jauhkan kami dari sebab syirik, jauhkan kami dari sebab kufur, ya Allah. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan. Amin, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Amin, ya Allah. Ya Allah, iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman.